limpahan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya. Karena kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita dimudahkan untuk duduk untuk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk thalabul ilmi, mempelajari sirah sahabat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Dan kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, qudwah kita, tauladan kita dalam segala sendi kehidupan, baik itu akidah, ibadah, muamalah. Kita semuanya mencontoh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita, yaitu untuk mempelajari perjalanan hidup sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah sahabat yang mulia, yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun, termasuk awal-awal yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau juga mengikuti perang Badar atau perang Uhud. Beliau juga merasakan hijrah, baik itu ke Habasyah yang satu dan dua, dan juga hijrah ke kota Madinah. Dan beliaulah dai pertama yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Beliau adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair, beliau lahir dari keluarga yang terpandang, keluarga yang kaya raya, dan khususnya ibunya. Ibunya memang lebih kaya daripada ayahnya, ya meskipun dua-duanya orang yang kaya. Dan beliau termasuk orang yang sangat disayang oleh kedua orang tuanya, bahkan dimanja. Apa saja yang diberikan atau yang diminta oleh Mus'ab bin Umair, maka kedua orang tuanya pasti akan memberikan. Bahkan sampai saking sayangnya ibunya, ya setiap pagi ketika Mus'ab bangun tidur sudah disiapkan susu dan juga makanan, dan juga pakaiannya merupakan pakaian terbaik, pakaian impor dari Yaman dengan segala kemewahannya tersebut. Nama lengkap beliau Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abduddar bin Qusay bin Kilab al-Qurashi al-Badri. Jadi beliau anak dari Umair bin Hashim. Ketemu nasab beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Qusay. Ini ketemunya nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kakek Hashim ini bukan Hashim kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dan mengatakan sekitar 42 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau nanti yang meninggal dunia ketika tahun ketika Hijriyah. Dan itu beliau umurnya sekitar 14 tahun
lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah Islamnya beliau, karena beliau tadi adalah ya memang seorang pemuda yang cerdas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam pertama kali di kota Mekah, yang awalnya sebagaimana kita ketahui berdakwah dengan cara diam-diam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah markas, yaitu di Darul Arqam, rumahnya Al Arqam, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Islam kepada sahabat-sahabatnya yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Nah, di sini Musa bin Umair radhiyallahu anhu, ya, ketika mendengar adanya tempat pertemuan ini, ya, beliau pun juga mendatangi untuk ikut mempelajari apa yang diajarkan oleh orang yang ngaku sebagai seorang nabi itu. Sampai akhirnya, ya, karena memang dasarnya itu sudah niatnya baik, ingin mencari kebenaran, orangnya sendiri juga cerdas, maka bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun masuk ke dalam agama Islam. Lalu akhirnya beliau pun juga ikut terus, ya, kajian yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut secara diam-diam. Dan beliau tidak berani untuk menyampaikan keislamannya tadi kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya, masih belum berani. Karena pasti tahu, atau ibunya itu pasti akan marah, enggak suka. Sampai suatu ketika Utsman bin Talhah itu melihat Mus'ab bin Umair pergi ke Darul Arqam tadi. Bahkan pernah melihat Mus'ab bin Umair melakukan sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sholatnya secara detail tidak sama dengan sekarang, namun ada ibadahnya, ada sholatnya. Dan itu Utsman bin Talhah tadi meyakini ini pasti sudah masuk ke dalam agama Islam. Sampai akhirnya dilaporkan kepada ibunya Mus'ab bahwasanya Mus'ab ini sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan ini dalam surat An-Nisa 89, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu berkeinginan agar kalian itu kembali kafir sebagaimana mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian pun menjadi sama lagi dengan orang-orang kafir. Jadi ketika Mus'ab dan para sahabatnya masuk ke dalam agama Islam, maka keluarga-keluarga mereka yang masih kafir enggak senang dengan ajaran baru ini. Sehingga mereka berusaha untuk mengembalikan kaum muslimin itu ke dalam agama nenek moyang mereka, ke dalam kebiasaan mereka, kebudayaan mereka, adat istiadat mereka yang jelas bertentangan dengan agama Islam. Dan itulah yang memang diinginkan oleh orang-orang kafir tersebut. Maka ketika ibunya mengetahui keislaman dari Musa bin Umair, langsung marah, tidak terima. Apa saja yang diberikan selama ini ingin di stop. Ya, kalau kamu tetap memilih agamanya Muhammad, saya tidak akan memberikan yang selama ini diberikan. Tidak dikasih makan, tidak dikasih lagi pakaian yang mewah-mewah tadi, tidak dikasih parfum. Jadi parfumnya Mus'ab bin Umair ini, ya, parfum yang terbaik pada masa itu. Kalau Mus'ab bin Umair pakai parfum berjalan 10 meter atau lebih itu masih tercium baunya. Ini Mus'ab bin Umair, saking mahalnya, mewahnya kehidupan yang dialami oleh beliau. Lalu ketika beliau masuk ke dalam agama Islam tadi, ketika sudah dihentikan semua apa yang selama ini diberikan oleh ibunya, beliau pun juga merasakan penyiksaan, bahkan juga diriwayatkan ibunya pun sampai mogok makan, tidak mau makan sampai
keluar terkena sinar matahari, tidak akan mau berteduh sampai Mus'ab bin Umair mau kembali lagi ke dalam agama nenek moyangnya, sampai akhirnya ibunya pingsan. Itu pun tidak membuat Mus'ab bin Umair kembali kepada agama nenek moyangnya. Bahkan saking tersiksanya pada waktu itu, baik itu Mus'ab ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, pada suatu ketika Khobbab bin Ard radhiyallahu anhu mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang ya berpantalkan lagi layah-layah dengan burdah beliau di bawah bayang-bayang Ka'bah. Maka kami pun berkata kepada beliau, ala tastaghfiru lana, tidakkah engkau memohonkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami, yang pada saat itu mereka sudah mendapatkan siksaan dari kaum musyrikin. Ala tad'ullaha lana, tidakkah kau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fi. Dahulu orang-orang sebelum kalian itu sampai di buat lubang, buat sumur untuk orang tersebut, itu dari orang-orang yang beriman, dan dia pun dimasukkan ke dalam kubur tadi, ditenggelamkan di kubur, lalu tinggal kepalanya saja. Fayuja'u bil misyari fayudaw 'ala ra'sihi. Lalu didatangkan sebuah gergaji dan ditaruh di kepalanya untuk membelah kepalanya. Fayushaku bitsnatain, sehingga kepalanya pun terbelah menjadi dua. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi. Namun besarnya siksaan orang-orang musyrikin tersebut tidak menjadikan orang mukmin tadi berpaling dari agamanya. Wa yushatu bi amshadil hadid maduna lahmihi min idhamin aw asabin. Lalu kemudian tubuhnya pun disisir dengan sisir besi, sehingga nampaklah yaitu tulang-tulangnya, urat-urat tubuhnya itu semuanya menjadi kelihatan. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dinihi, itu pun juga tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wallahi liyatamanna hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila hadra maut. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala, atau kalian akan mengharapkan perkara ini, yaitu untuk mendapatkan ketenangan tadi, sampai nanti ada orang yang mengendarai kendaraan dari Sana'a ke Hadramaut, yaitu di Yaman, la yakhafu illallah, yang mana mereka tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awil dhiba ala ghanamihi, atau dia hanya akan khawatir terhadap serigala yang akan menerkam kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian semuanya itu terburu-buru. Ya meskipun kita juga tidak dilarang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur. Bahkan ketika suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, lalu datanglah Mus'ab bin Umair yang dulu biasanya pakaiannya itu mahal, perhiasannya banyak, parfumnya itu pun juga sangat wangi, datang dengan pakaian yang lusuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Dialah dulu saya benar-benar mengenal Mus'ab bin Umair. Dulu pakaian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang hanya pakaian lusuh yang ditambal dengan
ya kulit saja. Sehingga Nabi SAW pun ya meneteskan air mata, nangis, merasakan kesedihan. Ya tahu bagaimana perasaan yang dialami oleh Mus'ab bin Umair ketika harus meninggalkan kehidupan sebelumnya dan sekarang harus menghadapi kehidupan yang ya miskin, tidak punya apa-apa. Semua yang diberikan oleh orang tuanya tadi sekarang tidak diberikan oleh mereka. Dan penyiksaan-penyiksaan itu masih dialami oleh para sahabat. Bahkan Mus'ab bin Umair ini akhirnya pun oleh ibunya beliau di kerangkeng atau di apa namanya ditaruh di ruangan, tidak boleh keluar sama sekali. Namun Mus'ab bin Umair masih bisa mendapatkan kabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ya alam, apakah itu ada yang memberitahu lewat jendela dan lain sebagainya, yang sampai akhirnya Mus'ab bin Umair ini bisa kabur dari tempat di penjaranya tadi. Ya, bukan penjara seperti sekarang, artinya di sini tempat yang dikhususkan oleh keluarganya untuk mengurung Mus'ab bin Umair, sampai akhirnya bisa keluar dan beliau pun hijrah, yaitu ke Habasyah bersama dengan kaum muslimin. Dan sebagaimana kita ketahui juga, di sana tidak begitu lama, karena ketika mereka sudah di Habasyah, mengira bahwasanya kaum muslimin sudah tidak mendapatkan penyiksaan dari orang-orang musyrikin, akhirnya pun mereka pun pulang ke kota Mekah lagi. Namun ternyata ketika sudah sampai kota Mekah, apa yang dialami oleh kaum muslimin masih sama saja. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah lagi ke Habasyah. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini ingin hijrah ke kota Habasyah dan ibunya itu mengetahuinya lagi, sudah menurutnya ibunya itu enggak bisa menasihati anaknya. Ya sudah, akhirnya sudah terserah, kamu sekarang sudah bukan anak saya lagi. Sehingga sampai seperti itu yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Ibunya sendiri sudah tidak mau mengakui bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah anaknya. Dan ini tentu ya dari satu sisi memang ini membuat sedih Mus'ab bin Umair. Namun dia sendiri mengetahui bahwasanya dia harus mempertahankan keimanannya. Maka kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Islam itu melebihi kecintaannya kepada orang tuanya. Ketika diharuskan untuk berpisah, bahkan meninggalkan, bahkan ibunya tidak mau mengakui dirinya sebagai anak, maka dia pun tetap memilih agama Islam. Akhirnya pun tetap hijrah. Tentu dari sini kita tidak bisa memahaminya secara sempit. Artinya ketika kita sudah mengenal sunnah, ketika kita sudah mengenal akidah yang benar, kemudian orang tua kita itu masih di atas kekufuran, atau bahkan mungkin amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, langsung kita yang mengatakan kamu bukan ibuku misalkan, kalau ini durhaka tidak diperbolehkan, atau kita yang menyalah-nyalahkan orang tua, tidak. Namun Mus'ab di situ sudah berusaha dengan tenang, dengan baik, karena memang asalnya Mus'ab bin Umair ini memang orang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa saja juga dituruti. Cuma kalau disuruh kembali ke dalam agama nenek moyang itu saja yang tidak dituruti. Adapun yang lainnya tetap masih berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Meskipun ini harus memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Tapi kalau dari sisi anaknya yang sudah mengenal agama, ya tidak boleh memutus hubungan silaturahim kepada orang tuanya, bahkan ketika mereka masih dalam keadaan kufur. Nah, kita tidak boleh memutus hubungan silaturahim kepada mereka, tetap kita wajib berbuat baik. Allah mengatakan wasahibhuma bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang
yang ma'ruf, dengan cara yang baik, meskipun mereka masih belum mengikuti ajaran yang benar. Nah, akhirnya beliau dengan berat hati pun hijrah lagi ke kota Habasyah. Sampai akhirnya juga kembali lagi ke kota Mekah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan pada waktu itu kaum muslimin juga masih mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga kehilangan kedua orang yang dicintainya, Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga pada waktu itu di akhir-akhir sebelum hijrah, ketika tiba musim haji, jadi musim haji itu sudah ada pada zaman sebelum hijrah, bahkan sebelum agama Islam, sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi, itu pun juga sudah ada haji, meskipun tata caranya berbeda dengan sekarang. Nah, ketika pada musim haji, banyak orang-orang Madinah dan juga tempat yang lain, karena yang masuk pembahasan adalah orang-orang Madinah yang awalnya musyrikin, mereka juga melakukan ibadah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahi mereka. Setiap kali ada para pemuda yang mendatangi Ka'bah untuk tawaf, untuk berdoa, yang meskipun berdoanya kepada berhala pada waktu itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Di antara mereka ya ada yang masuk ke dalam agama Islam. Lalu ketika di antaranya itu adalah As'ad bin Zurarah, itu masuk ke dalam agama Islam. Dan pada saat itu terjadilah baiat Aqabah yang pertama. Ini kurang lebih 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu, ketika 12 orang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan masuk ke dalam agama Islam, mereka pun akhirnya mau kembali ke kota Madinah. Nah, ketika mau kembali ke kota Madinah, mereka menginginkan ada orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepada mereka. Masa baru masuk Islam langsung pulang, nanti siapa yang ngajari? Akhirnya mereka minta seorang dai. Nah, yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair. Inilah sebagai dai utusan yang pertama kali yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, yaitu khususnya ke kota Madinah. Nah, di sana Mus'ab bin Umair tadi langsung menuju ke rumahnya As'ad bin Zurarah, diberikan tempat yang nanti sebagai ya markas juga. Nah, ketika di sana, ya karena As'ad ini adalah ya dari kabilah Aus, karena sebagaimana kita ketahui sebelumnya di kota Madinah ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Ini saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Karena ya dulu asalnya permasalahan sepele sebenarnya. Aus dan Khazraj ini ya bersaudara. Tapi ini ya ratusan tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada perselisihan anak keturunan mereka pun juga akhirnya juga bermusuhan juga. Sampai kabilah besar ini akhirnya bermusuhan. Jadi kalau mereka sedang haji ke kota Mekah, berdoa di hadapan Ka'bah, ya mereka doanya itu untuk kehancuran lawannya, kabilah musuhnya tadi, sehingga tadi didatangi oleh Nabi SAW didakwahi. Nah, di antara yang masuk Islam tadi adalah As'ad. Ketika Mus'ab pergi ke kota Madinah bersama dengan As'ad bin Hudair, lalu bersama As'ad bin Zurarah, maka keduanya pun mulai berdakwah. Dan ketika berdakwah dianggap membuat resah oleh penduduk kota Madinah pada waktu itu. Di antara yang resah dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhuma, yang pada waktu itu masih musyrik.
nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Sedangkan Sa'ad bin Mu'ad ini masih sepupunya As'ad bin Zurarah tadi. Lalu akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid bin Hudair, coba kamu datangi dua orang itu, yaitu Mus'ab dan As'ad tadi. Sebenarnya saya pengen mendatangi sendiri, cuma karena As'ad ini masih sepupu, ya gak enak kalau saya yang datang, maka lebih baik kamu saja yang datang untuk mendatangi mereka. Lalu akhirnya Usaid bin Hudair pun mendatangi Mus'ab dan As'ad, namanya hampir-hampir mirip ya, mendatangi As'ad yang pada waktu itu sedang berada di sebuah kebun. Akhirnya Usaid pun berbicara kepada Mus'ab dan As'ad, bahkan sampai mencela mereka berdua, sampai mencela dan juga mengatakan, apakah engkau itu ingin membodohi warga kota Madinah dengan dakwahmu yang baru? Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair meminta izin, apakah engkau mau mendengarkan, mau dulu duduk terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan sesuatu kepada engkau, jika itu adalah baik maka bisa engkau terima, maka jika engkau tidak menerimanya, menganggap itu kurang baik, maka kami akan pergi. Dan di sini juga bagaimana lemah lembutnya Mus'ab bin Umair yang ketika didatangi oleh Usaid tadi dalam keadaan marah, bahkan dicela-cela, maka Mus'ab itu tidak marah juga, tidak balas dengan kemarahan, namun dengan sabar justru memberikan tawaran yang terbaik. Ya sudah, gini saja, kamu duduk, nanti saya jelaskan. Kalau memang baik, ya kamu ambil. Kalaupun tidak baik, ya sudah, saya akan pergi. Akhirnya Usaid pun mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Dibacakan Al-Quran yang sudah dihafalkannya, diajarkan tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai belum selesai pun, akhirnya Usaid mau masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika masuk ke dalam agama Islam, akhirnya Usaid pun berkata kepada Mus'ab dan juga As'ad tadi, yang mana mengatakan bahwasanya saya masih punya satu teman lagi. Seandainya kamu bisa membuat dia masuk ke dalam agama Islam, maka niscaya akan banyak lagi yang akan bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena Usaid ini ya memang menyadari dirinya, dan juga Sa'ad bin Mu'ad adalah tokoh. Kalaupun mau masuk ke dalam agama Islam, pasti kaumnya juga akan ngikut. Lalu akhirnya Mus'ab pun ya menyambut dengan baik. Sudah, berarti ini kesempatan yang baik. Ya sudah, bawa saya ke orang tersebut. Hanya Usaid bin Hudair tadi mengajak Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah pergi ke Sa'ad bin Mu'ad. Sampai akhirnya ia mendakwainya, mengajarkannya, menceritakan tentang keislaman. Juga belum selesai berbicara sampai akhir, Sa'ad bin Mu'ad pun bertanya, kalau saya mau masuk ke dalam agama Islam, apa yang harus saya lakukan? Maka Mus'ab pun memerintahkan, ya kamu pulang dulu, pergi mandi, lalu kemudian datang lagi dan mengucapkan syahadat. Lalu akhirnya kembali pulang dan juga kembali lagi ke Mus'ab bin Umair dan menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Sampai akhirnya dengan masuknya kedua orang tersebut, Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'ad, maka mereka berdua mengatakan kepada kaumnya, mulai sekarang kalian tidak boleh berbicara dengan aku, tidak boleh menemui aku sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seketika itu para penduduknya
pengikut-pengikutnya. Ya mantan loh, ini aja tokoh-tokohnya sudah masuk ke dalam agama Islam. Lalu apalagi yang kita tunggu? Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Sehingga dalam masa sekitar 1 tahun di kota Madinah, hampir semua rumah itu pasti ada yang masuk ke dalam agama Islam. Sehingga disinilah nanti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke kota Madinah, bukan berarti di sana sudah apa namanya nggak ada yang masuk ke dalam agama Islam. Dan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah bukan tanpa alasan, karena memang sudah benar-benar disiapkan oleh Mus'ab bin Umair dan juga tadi tokoh-tokoh dari Aus dan Khazraj yang kebanyakan sudah masuk ke dalam agama Islam dan juga para pengikutnya. Namun disitu kenapa kok begitu mudahnya dakwahnya Mus'ab bin Umair? Karena memang ya diantaranya ya banyak sebabnya. Karena beberapa tahun sebelumnya itu memang terjadi peperangan yang hebat antara Aus dan Khazraj, sehingga tokoh-tokoh utamanya, ya sesepuh-sesepuhnya, senior-seniornya itu memang banyak yang meninggal dunia. Sehingga yang tersisa hanya yang tokoh-tokoh yang muda, yang mereka lebih cerdas, artinya berpikirnya itu lebih jernih, menerima agama Islam pun juga lebih mudah. Sehingga ketika Mus'ab masuk pun, sehingga menjadikan dakwahnya semakin mudah lagi, semakin mudah untuk diterima, sehingga sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Sampailah akhirnya pada sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Baiatul Aqabah yang kedua, ini berarti di bulan Dzulhijjah karena musim haji, karena nanti di bulan Shofarnya Rasulullah itu berangkat untuk hijrah ke kota Madinah sampai sekitar bulan Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu sudah terjadi Baiatul Aqabah. Karena Mus'ab bin Umair kembali ke kota Madinah, ke kota Mekah bersama dengan 70-an orang dari Madinah, dan dua di antaranya adalah perempuan, ke kota Madinah, ke kota Mekah untuk berbaiat kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun juga masih bersembunyi-sembunyi ketika berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menyatakan siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau pergi ke kota Madinah. Bahkan siap mengorbankan hartanya, bahkan keluarganya juga akan diminta untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya berkat taufik dari Allah dan hidayah dari Allah. Dan yang kedua adalah setelah dakwahnya Mus'ab bin Umair, ya sendirian pada waktu itu. Nah, setelah itu pun akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya benar-benar hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika sudah hijrah ke kota Madinah, di sana terjadi peperangan yang pertama kali diikuti oleh kaum muslimin. Dan yang pertama kali adalah yaitu perang Badar. Atafan ini sebelumnya, sebelum hijrah, tadi ketika baiat Aqabah, maka ibunya Mus'ab bin Umair masih mengetahui kedatangan Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair itu datang ke kota Mekah tadi, yang ditemui pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengetahui hal tersebut, ibunya berkata, "Ya Aq, ataqdim baladan ana fihi wa la tabda'u bihi?" Wahai anak yang durhaka, karena tadi sudah tidak dianggap sebagai anaknya. Sekarang ketika kembali ke kota Mekah, ketika mau Baitul Aqabah yang kedua, ibunya mengatakan, "Wahai anak yang durhaka, apakah engkau mendatangi sebuah negeri yang aku ada di dalamnya, tapi engkau tidak memulai dengan mengunjungiku?" Kenapa yang pertama kali kamu datangi adalah Rasulullah atau Muhammad ini, sedangkan aku adalah ibumu? Fa'ajaba radhiyallahu anhu, maka Mus'ab bin Umair pun mengatakan, "Ma kuntu labda'u bi ahadin qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
aku tidak akan mendahului siapapun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Mus'ab bin Umair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba akhirnya tidak bertemu lagi dengan ibunya tadi karena setelah itu hijrah terus di kota Madinah. Dan di kota Madinah ya tadi terjadi peperangan yang pertama yaitu perang Badar. Dan ini perang yang diikuti pertama kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Dan pada waktu itu pun Mus'ab bin Umair juga ikut dalam peperangan tersebut. Nah, di dalam peperangan tersebut di antara kelompok kaum musyrikin ada saudaranya Mus'ab bin Umair yaitu Abu Aziz bin Umair, yang mana pada waktu itu Abu Aziz ini termasuk orang-orang musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin. Ada 70-an orang musyrikin yang sampai ditawan karena mereka menderita kekalahan dari kaum muslimin. Nah, ketika di penjara, maka Mus'ab bin Umair itu mengatakan kepada salah seorang ansor, yaitu penjaga penjaranya dari kaum muslimin, mengatakan kepada sahabat ansor dari kaum muslimin, sudah yadai kabi fa inna umahu dhatu mata la'allaha tufdihi minka. Ini benar-benar diikat tangannya, artinya tanganmu gunakan untuk mengikatnya dengan keras, dengan kencang, artinya jaga tahanan ini karena tahanan ini memiliki seorang ibu yang kaya raya. Siapa tahu nanti ibunya mau menebusnya dengan harta yang banyak. Maka saudaranya tadi Abu Aziz, loh ini saudara saya kok kayaknya seperti ini ya, karena memang tadi sudah peperangan beda pasukan. Maka saudaranya pun mengatakan kepada Mus'ab, ahadihi wisataka bi akhika, apakah seperti ini perlakuanmu terhadap saudaramu? Padahal tadi Adam ini benar-benar saudara kandung. Kok engkau malah menyuruh saya agar ditebus dengan cara yang mahal, suruh diikat dengan kuat? Maka Mus'ab bin Umair pun mengatakan, innal ansariyah huwa akhidunak, sesungguhnya saudaraku adalah sahabat ansor ini, bukan kamu. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan yang dibangun di atas agama, di atas keimanan itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas darah atau keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman saja yang bersaudara. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, di atas ketakwaan itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan yang dibangun di atas hubungan darah. Untuk itu telah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat ukhuwah. Ukhuwah di atas keimanan. Wa dzkuru nikmatallahi id kuntum a'da. Wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, di mana dahulu kalian adalah orang-orang yang suka bermusuhan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian pun bisa menjadi saudara. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir mengatakan ayat tersebut, Ali Imran tersebut berbicara tentang Aus dan Khazraj tadi, yang mana mereka asalnya adalah bermusuhan. Namun ketika mereka mengenal agama Islam menjadi bersaudara kembali. Sudah tidak ada peperangan lagi antara mereka dan itu disebabkan karena keimanan tadi. Sehingga keimanan ini menjadikan orang-orang yang bermusuhan tadi itu menjadi bersaudara. Dan sebaliknya,
karena iman pula seseorang bisa memusuhi saudara kandungnya karena saudara kandungnya tidak suka dengan agama Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini, yaitu kepada saudaranya Abu Aziz bin Umair tadi yang ikut dalam peperangan Badar namun berada di dalam pasungan orang-orang musyrikin. Begitu pula ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menempatkan Mus'ab bin Umair ini pada kedudukan yang tinggi, yaitu beliau termasuk sahabat yang memegang bendera perang. Jadi kalau tadi mau mengurut lagi ke dalam silsilahnya Mus'ab bin Umair, yang mana beliau tadi adalah keturunan dari Abduddar bin Qusay bin Kilab. Jadi kalau Abduddar itu ya dulu dengan saudaranya, saudara orang tuanya dari Abdul Manaf, itu juga sempat berselisih dalam mengurusi negara, dalam mengurusi Ka'bah, sehingga Abduddar itu mendapatkan tanggung jawab untuk memimpin perang, sedangkan saudaranya bertanggung jawab untuk memberikan makan dan minum kepada jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Sehingga memang Mus'ab dan sampai ke atas keturunannya dari sampai ke Abduddar tadi biasa bertugas untuk dalam berperang, menjadi pemimpin peperangan. Begitu pula dengan Mus'ab bin Umair tadi, karena memang sudah memiliki silsilah untuk berperang dan memegang panji peperangan, maka ketika perang Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercayakan bendera atau panji peperangan itu untuk dipegang Mus'ab bin Umair untuk mempertahankan bendera ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika terjadi perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin atau 50 orang pemanah itu untuk menempati sebuah bukit yang sekarang disebut dengan Jabar Rumat, yaitu bukit yang digunakan untuk menempatkan 50 pemanah, sehingga di situ diharapkan bisa menyerang orang-orang musyrikin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para pemanah tadi, nanti apapun yang terjadi, baik itu menang ataupun kalah, kalian semuanya enggak boleh turun sampai ada perintah dari saya untuk turun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di awal peperangan. Ketika sudah terjadi selesai peperangan, kaum muslimin sudah mau pulang. Dan 50 pasukan yang di ada bukit tadi mengira ini sudah mau pembagian ghanimah. Nah, kita masih di atas, jangan-jangan kita tidak mendapatkan jatah. Akhirnya mereka pun turun. Nah, ketika turun, musuh Islam pada waktu itu Khalid bin Walid sebagai pemimpin perangnya, ini juga dari keturunan Abduddar sebagai pemimpinnya yang nanti juga masuk ke dalam agama Islam, melihat celah tersebut, kesempatan tersebut. Nah, ini bukitnya sudah ditinggalkan oleh para pemanah tadi, sehingga orang-orang muslimin pun bisa menguasai bukit tadi. Lalu mereka pun akhirnya menyerang kaum muslimin dari atas, dipanah dan lain sebagainya, dilempar tombak, sampai terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi terancam. Dan di antara yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Mus'ab bin Umair, karena sebagian sahabat juga kabur karena bingung lagi mau ngapain, enggak tahu. Mereka akhirnya ada yang kabur, ada yang tidak tahu arahnya kemana. Dan sebagian sahabat lagi, mereka langsung mikir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya harus melindunginya. Di antaranya ada Mus'ab bin Umair tadi. Sedangkan Mus'ab bin Umair memiliki dua tugas yang besar. Yang pertama, menjaga panji tadi enggak boleh jatuh, enggak boleh direbut oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, ya karena kecintaan kepada Rasulullah, khawatir di mana tentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berusaha untuk menghalangi orang-orang musyrikin yang akan menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan panji masih ada di tangannya.
Ketika Mus'ab bin Umair memegang panjinya dengan tangan kanan, sampai akhirnya orang musyrik itu menebas tangan beliau, dipotong kedua tangannya atau tangan kanannya. Setelah dipotong, karena khawatir panjinya turun atau jatuh, diambil dengan tangan kiri. Ketika sudah dipegang dengan tangan kiri, orang kafir pun juga memotong lagi tangan kirinya. Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair pun terjatuh dalam keadaan syahid. Bahkan ketika belum meninggal tadi, selalu mengatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Selalu mengucapkan ucapan tersebut yang akhirnya diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran 144. Yaitu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu tidaklah lain kecuali seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Itu terus diulangi. Tangannya dipotong satu mengucapkan tersebut. Tangannya tadi dipotong lagi juga masih mengucapkan tersebut. Sampai akhirnya beliau pun tadi meninggal dunia. Bahkan ketika sudah selesai perang, dikatakan ketika ditemukan itu wajahnya tersungkur ke tanah atau menghadap ke tanah. Sehingga beliau pun meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan itu pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab 23, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, dan di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janjinya. Artinya di antara mereka yang benar-benar jujur dalam pembelaan mereka, dalam jihad mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara mereka ada yang gugur sehingga meninggal dunia dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sudah meninggal dunia, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang lain sudah mulai mengumpulkan jenazah-jenazah para sahabat yang sudah syuhada. Ya, kalau sekarang mereka semua dikuburkan di syuhada Uhud, nah, kuburan dekat Uhud yang semuanya kita, kalau bagi yang umrah mungkin akan mengetahui, atau bagi yang haji, di dekat Bukit Uhud di situ ada kuburan, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga paman beliau, dan juga di antaranya adalah Mus'ab ini. Dan ketika tadi meninggal dunia, ketika dikumpulkan, maka sebagaimana diceritakan, fakunna, yang dikatakan oleh Khabbab, fakunna idza ghataina biha ra'sahu badat rijlahu wa idza ghataina rijlahi bada ra'suhu. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughatiya ra'sahu wa naj'alu ala rijlai syai'an min iddikhir wa minna min iddikhir. Khabbab mengatakan, ketika beliau meninggal dunia mau dikafani, ketika kami ingin menutupkan ke kepalanya, maka ternyata kakinya terlihat. Ditarik ke kakinya lagi, kepalanya masih terlihat. Karena memang Mus'ab bin Umar sudah tidak meninggalkan harta sama sekali, tidak punya, saking miskinnya setelah masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan kakinya, atau yang tidak tercover dengan kainnya tadi, agar ditutup dengan syai'an min iddikhir, yaitu apa namanya, rumput iddikhir, tanaman iddikhir. Itu untuk menutupi Mus'ab bin Umair. Ini saking memprihatinkannya
kehidupan beliau setelah masuk ke dalam agama Islam dari sisi duniawi, dari sisi zahirnya. Adapun dari sisi ukhrawinya, beliau termasuk ke dalam orang yang syahid. Beliau juga termasuk orang yang mulia di sisi Nabi SAW dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau pun meninggal dunia, tidak meninggalkan dunia sama sekali, tidak meninggalkan harta sama sekali. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Karena apa saja yang kalian miliki itu semuanya akan binasa, dan apa saja yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair meninggalkan segala yang dimiliki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya yang lebih baik untukmu. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, kita pasti akan mengganti yang lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah Mus'ab bin Umair banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya yang pertama adalah anna miqyasar rujulah laisal ghina wa jamalal madhar faqat. Sesungguhnya standar kebaikan seorang itu bukan dilihat dari kekayaan dan juga dari paras wajahnya, kecantikannya atau kegantengannya. Innamal miqyas al jihad wal ikhlas. Namun yang menjadi standar adalah jihadnya dia dan juga keikhlasannya. Dan pelajaran yang kedua adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu kalau memerintahkan kepada perbuatan maksiat apa yang diharamkan oleh Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya sebagaimana yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair tadi. Dan yang ketiga, innal mu'minina ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman saja yang bersaudara. Wa anna rahimal Islam ma'azur rahim. Sesungguhnya rahim yang berasal dari Islam itu adalah rahim yang paling mulia, yang paling baik. Bukan sekedar rahim dari hubungan darah, namun apabila digabungkan keduanya, rahim yang ada hubungannya darah dan juga ada keimanan, maka itu tentu jauh lebih utama lagi. Kemudian yang keempat, anal muslimin al-awwal badzalul katsir wa tahammalu syada'id wal ahwal fi sabilillah. Sesungguhnya kaum muslimin terdahulu yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, mereka sudah mempersembahkan banyak hal untuk agama Islam, baik itu jiwa maupun raga. Mereka pun juga menanggung beban yang sangat berat, yang berbeda dengan apa yang kita rasakan. Kalaupun kita hanya disindir, dinyinyiri oleh orang lain, dicela, maka itu tidak seberapa dengan apa yang dialami oleh para sahabat. Sehingga ini juga menjadi hiburan bagi kita semuanya. Yang apa yang kita rasakan saat ini, yaitu memang belum seberapa dibandingkan dengan sahabat-sahabat terdahulu, sehingga menjadikan kita seharusnya lebih semangat lagi dalam mendakwahkan agama Islam ini. Dan yang kelima, anal muslim sadiq da'iyatun Islam. Muslim yang jujur, dia akan senantiasa berdakwah untuk agama Islam dengan cara yang dia mampu. Apa saja, ya tidak harus jadi ustadz, apa saja, dengan menyebarkan artikel-artikel keislaman, nge-share kajian dan lain sebagainya, maka hendaklah seorang muslim melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, annahu yajibu an ta'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-abrar. Bahwasanya wajib bagi kita semuanya untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga
para sahabat-sahabatnya, khususnya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah, dan juga dalam menghadapi cobaan. Hendaknya kita mencontoh mereka, karena mereka adalah umat yang terbaik. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, lalu setelahnya dan juga setelahnya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa menyontoh dan mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membela agama yang mulia ini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.